Selamat siang Nadia. Siang Pak. Nadia, Bapak lihat keselamatan kamu itu dari kapan hampir 55%. Nah, itu kira-kira kenapa bisa sebesar itu Nadia keselamatannya? Iya Pak, saya datang terlambat karena saya bangun siangan, kelelahan akibat banyak agenda di luar sekolah maupun sekolah. Ya, betul. Apa memang tidak ada manusia yang sempurna Nadia? Dulu Bapak waktu muda juga kegiatan sangat banyak sekali sehingga menyita banyak waktu sehingga terjadi keterlambatan membangun tidurnya gitu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu Nadia. Mari kita sama-sama untuk berubah ke depannya. Membantu Pak agar saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nadia, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab? Iya Pak, saya mau jadi orang yang sukses, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Oke, kedepannya kamu gimana cara memandang diri kamu ketika kamu sukses? Kira-kira kamu mau seperti apa? Oh, maksudnya saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan maksudnya saya ingin berguna bagi bangsa dan negara. Bagus. Untuk melaksanakan seperti itu, mari kita mulai dari yang terkecil ya. Mulai dari kita terlambat datang ke sekolah. Baik Pak, saya akan datang tepat waktu. Baik, silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih Pak. Halo, nama saya Dedi Tanima Valia dari kelas 11 IPA SMA Cakrabuana. Saya diberi bimbingan dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Menurut saya, bimbingan dengan menggunakan segitiga restitusi ini dapat lebih diterima siswa, juga membuat saya lebih nyaman dan terbuka untuk berbicara kepada guru. Segitu saja, sekian terima kasih. Baik, Basma dan Hatia. Tadi Bapak lihat kamu tiduran di kelas Bapak, ya kan? Nah, kira-kira kenapa? Karena ngantuk. Ngantuk, kenapa? Ngantuknya kenapa? Karena belum sarapan. Belum sarapan? Waduh. Kalau Basma? Karena lagi HIV sakit. Lagi HIV, apa? HIV. HIV, oke, jadi sakit. Sakit perutnya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini itu bisa kamu bicarakan dengan Bapak. Ya, misalnya kamu lagi haid, kamu izin, Pak, izin saya lagi sakit, mungkin tidak bisa ikutin dulu sebentar misalnya gitu. Kamu juga sama, Pak, saya belum sarapan. Pasti saya izinin nanti kamu untuk makan kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya Bapak juga pernah hal-hal seperti itu dulu. Pernah ngalamin ya, teman-teman Bapak seperti itu yang perempuan itu nggak masalah kalau misalnya komunikasi kita lancar kayak gitu. Jadi Bapak pengen kalian itu berubah nantinya ya. Kira-kira kamu kedepannya ingin jadi orang sukses apa enggak? Ingin Pak. Oh, kalau menjadi orang sukses berarti kamu pandang diri kamu kedepannya seperti apa? Nanti ketika kamu sukses berarti kamu harus apa? Rajin. Terus? Telaten ulet. Oke, jadi untuk mencapai hal itu semua, berarti kamu harus mulai dari diri kamu sendiri, ya, tertib diri sendiri. Kalau ada masalah bisa dikonsultasikan, gitu ya. Oke, sekarang istirahat dulu aja. Kalau belum makan, makan yang banyak, ya. Silakan. Iya. Kasih ya. Lain kali jangan ulangi. Iya. Oke. Kasih ya. Terima kasih. Nama saya Tiana Farena, kelas X ini Pak. Menurut saya tidur di dalam pelajaran itu perlakuan yang tidak benar dan saya berharap saya tidak akan mengulanginya. Oke. Halo teman-teman, saya Putri Basma Azahra dari kelas 11 IPA. Mengakui kalau perbuatan saya sama proses belajar tidur tadi itu perbuatan yang salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Menurut saya, metode yang tadi Panopium lakukan terhadap kita berdua itu metode yang benar dan tidak mempermalukan. Dengan tidak mempermalukan kita sama sekali. Jadi membuat kita kedepannya lebih menghargai Panopium, sama belajar mengajar. Gimana maunya? Oke. Okay.